Pak, dulu lulus SMP pernah kepikiran nggak jadi pengusaha gitu? Nek, kita sekolah itu biasa ditanya, cita-citamu apa le? Itu biasanya udah meleset. Saya pun sudah kerja jadi tukang kayu aja, tidak bercita-cita, wah aku orang. Jadi, apa, pengen punya pabrik kayu gitu kan juga nggak ada. Nggak ada. Oke. Ya. Jadi filosofi bapak itu ilmu yang punya, udah jalankan ya, gitu ya. Jalankan. Oke. Ini ilmu sederhana sekali pak. Sederhana. Tapi prakteknya susah ini. Ya, sebetulnya ya. Ya kita nikmati aja lah. Oke. Oke pak. Dari 3.000 ke 1,5 hektar. Dari karyawan puluhan sekarang jadi ratusan. Nah, sekarang mau dibikin apa lagi ini pak, pabriknya pak? Target mungkin punya target pak? Kalau kapasitas ini ya sementara cukup lah, cukup. Karena misalkan untuk nambah lagi kita harus nambah luasan lagi, sedangkan kita tidak dalam zona lingkungan industri. Jadi cukup ini paling. Kalau berkembang ya harus lain tempat. Oke. Punya cabang pak atau apa gitu? Kita ada, tapi ada di daerah Pantura. Oh. Ya, Kabupaten Batang. Sudah melebarkan sayapnya pak ya. Ya. Memperluas area. Memperluas area boleh atau apa? Ya, boleh dibilang memperluas area pak. Mungkin di mana Temanggung ini sudah apa istilahnya? Sebetulnya tidak juga, masih Temanggung masih potensi bagus. Cuman kan kita ngambil kenapa di Pantura itu ya katanya kerja itu harus selalu berpikir tentang efisiensi. Pantura kan jalur internasional ya, dari Jawa Barat oke, dari Jawa Timur juga cepat, pelabuhan juga enggak jauh. Nah, sisi itu yang sebagai pertimbangan kita. Betul juga Pak ya, saya baru terpikir itu, efisiensinya di Pantura, oke. Nah, sebelumnya Dialogverse ini, bagi Dialogverse yang belum subscribe channel YouTube kita, mohon silakan untuk klik tombol subscribe dan lonceng pemberitahuannya sehingga Dialogverse akan selalu mendapatkan update-update berita dari dunia Agro TV. Cepat. Pak, ini kita mungkin pemirsa Dialogverse yang ada di seluruh Indonesia pengen sedikit menimba ilmu, Pak. Bagaimana ilmu-ilmu ini apa istilahnya ya, perkayuan ini pak. Nah, mungkin bisa di-share pak ya, dari mulai proses awal itu kan pasti butuh apa stok sengon pak ya. Kalau di sini pengolahan sengon ya, pengolahan sengon itu kira-kira cara-caranya pak, dari mulai proses panen sengonnya kah atau suplainya? Sengon kan untuk di Jawa ini tumbuh dengan mudah. Hampir tanah Jawa ditanamin sengon dimanapun itu bisa tumbuh dengan subur. Sehingga kita sendiri juga enggak begitu kesulitan untuk mendapatkan stok bahan baku. Ya, sedikit konsekuensi kita setiap kali musim tanam di musim hujan, nanti bulan Desember lah, itu kita membagi ke para petani. Bagi cuma-cuma.
Itu apa? Bibit. Oh, bibit sengon. Oke, berarti stok tidak terlalu masalah ya. Setelah itu kan ada proses apa Pak ya? Suplai Pak ya, suplai. Ya. Kalau tadi sudah ada supplier rutinnya Pak ya? Sudah ada. Itu biasanya cara membangun awalnya Pak mungkin Pak? Gimana itu ya untuk cari suplai? Anu kok, sekarang ini apa ya, sinerginya kan mudah. Orang yang jadi pedagang kayu juga mencari pabrik untuk beli kayu, ya kan? Kita sebagai pabrik juga kadang banyak melakukan hubungan dengan para supplier supaya menjalin hubungan aja. Oke, artinya kita juga saling dibutuh dan membutuh. Oke, Pak. Jadi saling membutuhkan, Pak ya? Ya, saling membutuhkan. Setelah itu biasanya proses dari bahan baku sampai pabrik, selanjutnya prosesnya apa Pak? Di pabrik kemudian dikeringkan. Oh, ya. Itu keringkan berupa gelondongan? Nah ini, sudah berupa square, namanya balken. Balken? Ya, oh. Sudah potongan. Itu dari supplier? Ya, dari supplier. Itu Pak, kita lihat dulu Pak. Beli. Jadi dari supplier sudah berupa potongan seperti ini. Ya. Oh, oke. Ya. Jadi potongannya. Namanya apa tadi, Pak? Balken ya. Balken. Oh, oke. Oh. Jadi balok-balok gini, Pak ya? Ya. Balok-balok seperti ini. Kemudian ini masuk ke tempat pengeringan. Kemudian setelah ya kadar air maksimal 12% baru bisa proses. Oke, pengeringan berapa lama itu Pak? 5 hari. 5 hari, kadar air sampai 12%. Ya. Setelah itu masuk ke? Proses. Proses? Ya. Itu dipotong lagi atau gimana? Dipotong-potong. Oh, potong-potong. Dipotong, dibelah, disambung, oh. Ditempel. Sampai jadi kayak papan-papan tadi itu Pak ya? Ya. Nah. Kalau pemasaran sendiri Pak, Bapak sudah kemana aja ini? Pemasaran kita ke Taiwan sama ke Cina. Permintaan rutinnya Pak ya? Ya, permintaan rutin.